ada kekecewaan itu pasti. Kekecewaan itu aneh. Ada fenomena yang terjadi di dunia hukum Indonesia. Saya menyebut sedemikian, begitu hebatnya, hampir sebesar dua bantal itu, dakwaan dari, kalau jaksa, penuntut umum namanya sekarang, dia baca itu. Mungkin diringkas jadi 19-20 halaman ya, untuk setiap terdakwa pertama, langsung ada dimintain eksepsi. Hebatnya itu di dunia hukum ini belum pernah terjadi. Mungkin saya sering melanglang buana seluruh dunia ini, belum pernah saya lihat. Begitu dibacakan dakwaan, langsung ada eksepsi dari penasihat hukum kawan. Lah, ini gimana caranya nih? Masih ingat nggak kita waktu senior high school, waktu mahasiswa, ketika dosen, saya dosen juga, atau ketika mahasiswa Mbak Grace, Mbak Gita ya, soal ujian kita baca, ada peringatan, ada warning, nanti ini sekitar 1 jam, selesai kumpulkan. Kita baru mulai membaca, kawan udah selesai mengantarkan soal ke depan guru ya.